Lesti Kejora salah tingkah atau salting saat melihat video TikTok peserta audisi Liga Dangdut Indonesia 2021 Fawaz dari Bangkalan. Saat ditanya pekerjaannya, Fawaz bekerja membantu pamannya buka bengkel dan suka bermain TikTok. "Saya sambil bantuin paman saya buka bengkel, sambil main TikTok juga," jawab Fawaz. Mendengar hal tersebut, Lesti Kejora, Inul Daratista, dan Dewi Persik sebagai juri ingin mengetahui kumpulan TikTok milik Fawaz. Hal tersebut terlihat dalam berbagai saluran video YouTube Indosiar dengan judul Fawaz Bangkalan Suka Main TikTok. Cuplikan video TikTok milik Fawaz yang berdurasi 15 detik tersebut pun ditayangkan. Ketika ditanya tentang konten TikTok slow motion yang dibuatnya, Fawaz menjawab kalau dia sendiri yang membuatnya. "Ya, ngarang sendiri aja gitu," ucap Fawaz. Tak hanya itu saja, pada kali ini Fawaz adalah salah satu peserta Lida yang memiliki paras tampan menurut Inul Daratista. Lantas, Inul Daratista dan Dewi Persik menanyakan kepada Lesti Kejora soal lebih tampanan mana, Fawaz dengan Rizky Billar. "Gantengan ini apa Rizky Billar?" tanya Inul Daratista. "Hayo, ganteng siapa? Tadi bilang sama mami ganteng ini," saut Dewi Persik menggurau Lesti Kejora. Lesti Kejora pun salah tingkah dan mati kutu di hadapan kamera sambil membalas pertanyaan yang dituju padanya. "Ya, kalau di sini gantengan Fawaz, tapi kalau ada kakak ya gantengan kakak gitu," ungkap Lesti dengan malu-malu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung Fawaz baik melalui SMS ataupun vote melalui aplikasi Shopee. Itu saja informasinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.